Hah? Aku tetap. Halo guys, welcome back to my channel Kizuna Ridwan. Akhirnya yang gua tunggu-tunggu dan udah gua janji-janjikan dari video-video gacohong kayak yang sebelum-sebelumnya. Zhongling. Papa Zhongling akhirnya datang. Pulang nih kayaknya, gak pulang. Red Ox kok. Bangsawan dan pertapa. Ya ini gua Red Ox sih. Dan ya ini ada, kalian bisa lihat 100 kurang atau turahan. Mungkin tambah 100 lagi biar gua rintit. Dan ini benar-benar Red Ox baru habis dari Kokomi kemarin. Tambah sekali gak gacha nih orang. Gak ada sekali. Sekalipun gak ada gacha sejak Kokomi. Kenapa cuma 100? Karena gua jarang main. Gua pemalas ya, oke? Gua pemalas dan gak ada waktu. Seharusnya bisa berapa tuh? 200 bisa. Bisa. So ya, yeah. Di sini ada 100 if Bangsawan dan Petapa aka Banner Zhongling. Dan ya udah gua ada berkali-kali gagal dapet Zhongling di banner sebelum-sebelumnya. Dan ya ini yang ketiganya banner Zhongling muncul. So let's do this, let's hope I didn't get screw up. Because kalau gua screw up, ada dua kemungkinan. Pertama, videonya gak diupload. Kedua, meskipun videonya diupload, dianya ku hajar habis-habisan. Ah, pelampiasan. So ya langsung aja, karena ini nggak mungkin satu-satu, kalau satu-satu sampai mampu, 110 satu-satu. So ya, let's go, kita mulai. So ya, let's go, kita mulai dari 10 first fall, Zhongling. Please pulang. By the way, fun fact. Gua udah nyiapin semua item dan gua pikir udah semua dan gua baru ingat ternyata ability perlu buku. Akhirnya gua belum ada grinding buku sama sekali. Oh, nice Yanfei, nice. Okay, nice. Gua user Yanfei, so gua senang banget bisa dapet Yanfei. Yanfei gua sekarang masih C2. Dan ini berarti sekarang C3. Ah, ini full cons nih pasti full cons. Kalau bisa sih full cons Yanfei sama ini siapa namanya? Shinkui sih. Aku juga perlu singkui. Gua punya utau ya kamu. Iya, dia punya utau. Satu doang. Iya, no problem, no problem. Satu lagi lah. Satu lagi. Biar lebih cepat. Oke, let's go. 90. 90. Gua jantungan sumpah kalau enggak dapat lagi gua nangis sumpah kali. Ah, gua pikir tadi berubah. Kagak gua, hokinya baru. I don't need Beido, sorry. Sorry dia, bagi user Beido. Gua tahu Beido GG, tapi gua enggak user Beido dan gua enggak suka gameplay ya. Masokis. Yes, masokis. Siapa lagi dong yang gua lebih tertarik dapat sesuatu yang lain. Oh, nice. Singgul lo berapa? Si berapa dah? I don't know. Kita cek dulu ya bentar ya. Thank you. Oh, satu kali lagi berarti. Nice. Kita nanti sampai 50 atau 40 baru kita masuk ke model single-single ya. Gue selalu berharap dapat emas loh. Kenapa gue gak pernah dapat karakter di bawah PT? Rendah. Gak pernah gue sekalipun dapat senjata karakter di PT rendah. Mau di game... Gue rata-rata di 40-30. Ya, yang fuck up gue harus saya mau pilih yang denger ya. Gue kalau senjata sih dapat di banner standar. Parah sih. Berdua kayaknya volume OBS-nya gua turunin dulu. Itu kayaknya game-nya kebesaran deh. Entahlah gua yang salah tengok apa enggak. Kalau misal nanti suara game yang malah kekecilan, harap dimaklumi. Terus enggak sih juga ngapa juga perlu kuat-kuat ya kan. Mending dengerin bacotan kami dua lebih berfaedah. Udah berapa nih? PT-nya berapa sih ya? Berarti 30. 30. Ini 40. 40. Berapa persen itu dapat bintang 1? I don't know. Dia-nya PT-nya selalu up ya kan? Up lah. Wah, terlalu berharap loh. Satu-satu ya, abis ini. Abis baru masuk lagi 10-10. Oke. Biasanya dapat bintang 4. Oke, nice. Berarti C6 sekarang sih gue. Oke, dapur. Sampai 50, ini kan 60, sampai 50 kita satu-satu. Dapet ini. Gue belum pernah dapet satu. Gue pernah. Wow. Itu berapa? 60. Udah wajar lah. Enggak lah, 70 tapi kalau sekali mulai, so. Dari 0 lah, terang. Anjir ya.
Kokomi aku udah meniti berapa rendah kayaknya tuh? Rendah banget Kokomi. Kokomi kok rate apa rate on? Rate on, tapi udah kalah rate up dulu sekali, makanya aku top up. Pantes lah, wajar ini pernah top up. Wajar. Yang di ya, kalau El Monak kalau dia temen itu beli, ya itu sangat-sangat wah gitu. Langsung dijual kalau kita punya sama dia. Terakhir-terakhir habis itu kita balik lagi multi. Dan yep. Ba. Sekali coba dari menu yang ini, mana tahu lebih berbahaya. Teori macam apa lah ini ya Allah. Biasa player gacha itu teorinya aneh-aneh. Boom. Thank you lagi. Ganti layan V-nya. Sekali lagi multi habis kita masuk single I guess. Oke? Okay? Berubah? Enggak. Oke. Okay. Nice. Berubah tren lah. Kalau mana nice. Woi. Woi, nyola. Eh, Dragon Man enggak tahu. Iya, Dragon Man tadi. Berbuat kan. Satu bah ya Dragon Man. Mau berapa? Ya, gitu. Tapi fine enggak apa lah, max aturannya. Elemental Master di jalur. Iya. Aulah. Nah, kita masuk mode satu-satu karena ini gua udah di 80. Ya. Aduh. Betul nih 80. Parpol itu 90 sih. 90 ya kan ya. Tapi di 80 sih paling best start. Ya. Iya. Dedo. Yan V belum ada lagi loh, goblok. Bisman sih gitu dia. Gua perlu Yan V-nya loh, serius. Gua bener-bener berharap ini udah pesole, kampret banget kalau ngajak Niko upload dan ini yang di samping gua beat up. Nanti gua gacha dapat di PT 20 nih. Kemarin gua dapat sial sebelum banner ini. Itu PT 30. Kita enggak jadi kawan lagi sumpah. Kita enggak kawan lagi seumur hidup sumpah. Enggak, itu namanya keberuntungan player baru. Dia tinggi kali ini nomor 80 kan. Ya 70 lah. Ya 70 kan. Iya. 70 karena itu udah hard kali. Wah, hardnya lo. Kampret. Parah banget lo. Wow. Rasa pengen mau ke multi aja kalau udah modelnya kayak gini. Gitu dapatnya. Terus please jangan. Jangan please. Aku udah berkali-kali gagal dapat zoning. Ah, enggak juga lu belum pulang. 90 please. Cantik. Ah, oke. Okay. Oke, okay, gua enggak protes. Daripada di spam yang ini yang udah full. Hah? Aku tetap full. Jangan dikasih tahu kan biar aku muka mataku sendiri. Oke. Okay. Oh, yes, bawang jongleng. Oh. Di 80 kalau enggak salah. 80 berapa? 81. Hitung aja, ini kan 100 gampang itu kan. 82. 82. Oh. Wajar. Si ada sisa 18, mau coba. Gacha lah ininya. Mau coba ini? Ganyu lu buat apa? Dono. Aku mau senjatanya. Senjata? Gak usah lah, aku mau buat. Senjata. Aku mau buat pola HP kok. Ya kan kalau biar lengkap. Vortex useless anjir. Ya kalau nyicil PT aja serah. Nyicil PT dapat ganyu. Atau C1? Ah, C1, jokong cuma nambah C3 lah, atau C3? Cuma nambah tiangnya doang, cir. C3, C3 atau C5? Ya, udah, ganju aja. Ganju kan? Lo harus ganju tiang kali itu kan? Gak mengharap. Oh, sure. Why not? Oke kali. Entah. Tukar, lo. 3. 10 kali lagi. Yes. Itu udah pikachu luar biasa nih orang. Mustahil sih. Tapi ini aja dapetnya udah susah kali sih sampai. Wah, di ujung banget dapetnya. 82 lah, itu 8 lagi 2 rintin lo geblek. Itu tadi berat satu ini bisa beli berapa? 6 doang sih. Cukup. Ya bagus satu aja nih. Ya bisa gak usah lah. Atau ada karakter yang perlu. Iya. Lala. Ah, jantungan gua, singkuinnya dulu. Cool. Ini oh, pas juga kok, pas. Pas kali tadi, untung aja kita 3 ceganya, cuy.
Kekosan. Pas sekali, untung lah di gacha ganyu. Kalau nggak udah itu nanggung, ngilang satu dia. Bedo, nggak full. Empat lagi. Kakak, kira bakalan full tadi. Let's go. Bukunya gak ada cuman. Ana to sake o te ni kesuki o tannou shiou to shita ga. Bukan buku ini, buku Thailand. Ah, bukan buku ini. Oh, kado. Kyuyu to mata. Cikara ga modotte. Nih nih, keuntungan ini. Nyolong dari world dia. Oh, gua perlu juga. Lu coba aja dulu gacha. Adakah? Gak ada. Misalnya sekali multi gitu. Kemarin nggak pernah ngambil loh. Kemarin gua greening ini tuh. Malah dia nggak ngambil. Pernah lo ya kan Gio. Berarti buku selama ini yang belum. Tapi Gio kan gampang punya. Gak ada senjatanya. Kayaknya udah ada deh yang gua maxin. Bukan HP-nya. Nah ini dia. Gak ada engine saya. Orang ini pas di Zhongling Park 2 sih aku nyiapin. Dan ya cuman 1 sampai 60. Ini hari Selasa. Ini hari apa? Rabu, Sabtu. Ini hari Selasa. Besok. Besok berarti. Besok sekali greening buku ability. Aduh sumpah salah banget sih. Yalah gak apa-apa lah. Dari talent sama sekali gak jadi update. Ya scan-nya belum. Iya. Ya. Ya. Kerasa tolol ya kan? Jadi guli lagi, jadi guli. Jadi guli, yuk. Coba ini nyoba. 23.000. Siap. Level 40 anjir, ternyata belum max. Ii daro. Well, oke lah kayaknya guys, sampai sini aja video gacha kita kali ini. Mau lebih lama, tapi ternyata gua yang bodoh, itemnya kurang. So yes, that's it I guess. Ya konyol banget gua lupa mikirin soal buku sama itemnya. So ya kayaknya sampai sekian aja video gacha kali ini. Thanks yang udah nonton dan akhirnya gua nggak perlu banting PC gua. Makasih MiHoYo. Kalau nggak ini PC banting, kawan di sebelah juga kena banting. Terima kasih guys, jangan lupa like, komen, serta subscribe, serta share video ini seperti biasa. Dan ya, gua mau grinding dulu di world ya, bareng-bareng. So ya, ada kata-kata terakhir sebelum kita grinding kayak orang gila. Mari mengkuli di sini. Saatnya mengkuli demi Bapak Zhongling, see you guys and ya bye-bye. Aduh, makin aneh nih channel gua lihat bangsat.